Mencegah penyebaran COVID-19 selama musim libur Lebaran, pemerintah Kota Bandung menggelar rapid test antigen secara acak di berbagai tempat wisata. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki Satgas Penanganan COVID-19, periode libur panjang selalu diiringi dengan lonjakan kasus COVID-19. Maka pemerintah Kota Bandung bersama TNI, Polri serta jajaran kewilayahan terus melakukan pengetatan di setiap tempat wisata, pusat perbelanjaan dan pintu masuk ke Kota Bandung. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Ahyani Raksanegara mengungkapkan pihaknya menargetkan 1.000 orang untuk dilakukan rapid test selama libur Lebaran. Dari 450 orang yang telah dilakukan rapid test antigen, Dinas Kesehatan menemukan 2 orang positif di gerbang tol masuk ke Kota Bandung. Otomatis mereka tidak diizinkan masuk dan langsung diisolasi.